Halo semua, beberapa waktu yang lalu saya sering mendapatkan komentar, semoga tanpa ragi mendapatkan hidayah. Namun, setelah saya membuat video-video tanggapan atas hidayah yang diberikan kepada saya, seperti masuk Islam karena Al-Quran di seluruh dunia sama tidak pernah berubah, masuk Islam karena Al-Quran sesuai dengan sains, masuk Islam karena mujizat matematika di dalam Al-Quran, masuk Islam karena mau masuk surga dan takut masuk neraka, dan lain sebagainya, belakangan ini saya sering mendapatkan komentar dari Dracula Siang yang berkata, "Darah lu halal, Min." Selain itu, saya juga sering mendapatkan komentar dari para dukun yang berkata, "Semoga lu diazab Allah, Min." Jadi buat teman-teman yang mau nonton video-video Hidayat Masuk Islam, silakan cari di playlist Menjawab Muslim di channel ini. Dan pada video ini, saya ingin memberikan tanggapan kepada para dukun dan para Dracula Siang yang haus darah. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama untuk para dukun yang berkata semoga saya diazab Allah, saya mau kasih lihat ini. Ini adalah video yang saya publish di tanggal 24 April 2020. Di dalam video itu, saya sudah menyatakan perang melawan Allah dan tentara Allah dalam kurung virus corona. Caranya dengan menciptakan masker pembunuh virus untuk melindungi saluran pernafasan orang-orang kafir dari tentara Allah yang bertebaran di udara. Di dalam video itu, saya juga sudah memberikan waktu 1 minggu untuk Allah mengazab saya. Sekarang ini sudah tanggal 15 Mei 2020. Jadi sudah 3 minggu. Saya sudah kasih tenggang waktu tambahan 2 minggu untuk Allah mengazab saya, karena siapa tahu Jibril telat karena sedang bersenang-senang bersama para bidadari di surga, dan karena 2 minggu adalah masa inkubasi virus corona tentara Allah. Jadi, saya sudah cukup memberikan toleransi waktu bagi Allah dan tentaranya untuk mengazab saya. Sampai saat ini, video itu sudah ditonton lebih dari 50 ribu kali. Ya, kita anggaplah ada 1% orang yang ikut berdoa supaya saya diazab oleh Allah. Jadi, anggaplah kira-kira ada 500 orang dukun seperti kamu yang berdoa kepada Allah untuk mengazab saya. Dan hasilnya, terbukti bahwa Allah tidak mampu mengazab saya. Mulai dari sekarang, kalian sudah tidak bisa lagi berkata bahwa Allah mengazab saya. Tidak ada gunanya kalian menipu diri sendiri dengan berkata suatu saat nanti, entah 50 tahun atau 100 tahun lagi. Tidak ada gunanya juga kalian menipu diri sendiri dengan berkata bahwa Allah yang memutuskan, atau nanti di akhirat. Karena Tuhan kalian itu tidak punya kuasa apapun terhadap saya. Nah, sebagai perbandingan, silakan teman-teman baca Al-Quran surah 69 ayat 43-47. Silakan teman-teman baca tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Kementerian Agama, atau tafsir dari sumber Muslim manapun. Inti isi Al-Quran surah 69 ayat 43-47 adalah jika ternyata isi Al-Quran hanyalah perkataan Muhammad yang dia karang sendiri, atau dengan kata lain, jika Al-Quran bukan firman Tuhan, maka Muhammad akan kualat. Dia akan mati dengan cara urat nadi jantungnya terputus. Dan kenyataannya, hadis-hadis mengatakan bahwa Muhammad mengalami sakratul maut yang sangat mengerikan. Dan pada detik-detik terakhirnya, dia sendiri yang berkata bahwa dia merasakan urat nadi jantungnya terputus. Nah, sekarang kamu mau coba bantah bahwa kenyataannya Muhammad kualat karena mengarang Al-Quran dengan apa? Dengan coba membuktikan bahwa Muhammad tidak mati diracun. Jadi begini ya, teman-teman yang Muslim, ketika kamu berusaha membantah bahwa Muhammad mati diracun, jauh di dalam hatimu, kamu sadar bahwa kamu sedang berusaha menipu dirimu sendiri
Karena sebenarnya hadis-hadis itu mengatakan bahwa Muhammad mati diracun. Dan kamu tetap tidak bisa membantah bahwa Muhammad mengaku urat nadi jantungnya terputus. Jadi semakin kamu berusaha membantah, maka kamu akan semakin sadar bahwa memang kenyataannya Muhammad kualat diazab oleh Tuhan. Dan kamu akan semakin sadar bahwa Al-Quran memang bukan firman Tuhan. Coba aja sekarang kamu bantah. Semakin kamu coba bantah, semakin kamu sadarkan bahwa Muhammad memang kualat diazab oleh Tuhan. Nah, kamu mau tahu gak? Kenapa Tuhanmu mengazab Muhammad dengan sakratul maut yang begitu mengerikan, tetapi tidak mengazab saya? Yuk kita baca pengakuan Allah di dalam Al-Quran surah 51 ayat 56. Allah berkata, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Jelas ya? Allah berkata bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia beribadah kepada Dia. Jadi, Allah tidak mampu mengazab saya karena Allah bukan pencipta saya. Dia berusaha membuat saya beribadah kepada Dia, tapi gagal. Paham ya? Allah tidak bisa mengazab saya, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, karena Allah bukan Tuhan saya, bukan penguasa saya. Sedangkan terhadap Muhammad dan kalian yang Muslim, Al-Quran surah 19 ayat 71 berkata, "Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan." Jadi kamu gak usah menipu dirimu sendiri dengan berkata bahwa kamu tidak akan masuk neraka. Dan kamu gak usah menipu dirimu sendiri dengan berkata bahwa ayat itu untuk semua manusia. Hal itu bagi Tuhanmu, bukan Tuhan saya, adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan saya sudah membuktikan bahwa Tuhanmu tidak punya kuasa apapun terhadap saya. Kamu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kalian yang Muslim, termasuk Muhammad. Dan di dalam Al-Quran surah 46 ayat 9, Muhammad sendiri sudah disuruh oleh Tuhanmu untuk berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nabimu sendiri datangnya ke neraka dan dia tidak tahu apakah dia akan diselamatkan setelah itu. Jadi jelas ya, para dukun yang berkata semoga saya diazab, Tuhanmu tidak mampu berbuat apapun terhadap saya. Tuhanmu itu hanya mampu mengazab kamu yang Muslim dan menetapkan kamu yang Muslim untuk masuk neraka. Saya bukan mau nakut-nakutin kamu ya, teman-teman yang Muslim, tetapi kalau kamu tidak mau masuk neraka, segera bertobat, keluar dari agama itu. Karena agamamu itu adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Nah, buat para Dracula siang yang sudah haus darah, yang berkata bahwa darah saya halal, saya mau kasih sedikit informasi nih. Saya ini pemakan babi loh. Apakah saya begitu sucinya sampai darah saya halal walaupun saya makan babi? Begini ya, para Dracula siang, para keturunan setan yang haus darah, Tuhanmu yang paling tinggi aja saya gak takut. Apalagi kalian. Kalian itu gak ada apa-apanya. Baru ngeliat tanda salib aja udah pada ketakutan. Sekarang ini, saya masih punya pekerjaan yang diberikan oleh bos besar saya. Jadi saya tidak punya waktu untuk ladenin kalian. Suatu saat nanti, saya akan berikan darah saya secara sukarela kok.
Tetapi ingat ya, bukan kalian atau Tuhan kalian yang punya kuasa untuk mengambil darah saya. Tuhan kalian sudah terbukti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Tidak punya kuasa apapun terhadap saya. Saya yang akan memberikannya secara sukarela. Sama seperti bos besar saya telah memberikan darahnya untuk saya secara sukarela. Kapan waktunya? Nanti bos besar saya yang akan menentukan. Dan ingat, sama seperti dulu darah bos besar saya tidak tumpah dengan sia-sia, darah saya juga tidak akan tumpah dengan sia-sia. Jadi sabar aja ya, para Dracula siang keturunan setan. Kamu tidak punya kuasa apapun. Sekarang, kamu minum kencing unta dulu aja ya. Jangan lupa jadukin palamu ke lantai tiap hari. Oke? Nah, berhubung dengan barusan kita ngomongin babi, saya jadi teringat kisah perjalanan ke barat Biksu Tong Samchong pada abad ke-5. Kalau kita lihat peta, India itu adanya di selatan China, bukan di barat. Nah, di barat abad ke-5, ada kitab suci apa ya? Teman-teman yang muslim gak bisa ngomong Al-Quran kan? Jadi, kitab suci apa yang dicari oleh Biksu Tong Samchong silakan pikir sendiri ya. Nah, salah satu pengikut Biksu Tong Samchong adalah Cupat Kai. Cupat Kai adalah siluman babi yang terkenal nakal, doyan berantem, dan main perempuan. Saya gak tahu tuh gimana akhir ceritanya Cupat Kai. Mungkin gak ya, ketika perjalanan ke barat, dia kabur ke Arab dan bikin aturan gak boleh makan babi di situ karena dia adalah siluman babi. Gak mungkin lah ya, karena cerita perjalanan ke barat adalah cerita fiksi. Tapi lucu juga ya, kalau ada cerita siluman babi yang kabur ke Arab. Oke, sekarang kita serius lagi ya. Sekarang saya mau memberikan jawaban kepada teman-teman muslim yang ngajakin debat. Jadi begini guys, saya ini paling males ngomongin sesuatu berulang-ulang. Paling males nanggapin pertanyaan copy paste yang itu-itu melulu, berulang-ulang. Itulah sebabnya saya bikin video-video jawaban, supaya saya nggak perlu jawabin pertanyaan kalian berulang-ulang. Kalian mau dengar jawaban bagus, nggak mau dengar jawaban ya sudah, itu urusan kalian. Kalian bisa mengerti jawaban saya bagus, nggak bisa ngerti ya itu salah kalian sendiri. Jadi kalau kamu memang mau mendengar jawaban, silakan buka playlist Menjawab Muslim pada channel ini. Kalau kalian cuma mau nanya, nggak mau dengar jawaban, nggak usah hubungi saya, karena nggak akan saya tanggepin. Kalian tanya aja ke lantai yang tiap hari kalian jedukin itu. Pasti lantai itu nggak bisa menjawab. Dan kalian bisa berbangga diri karena lantai tidak mampu menjawab pertanyaan kalian. Persis seperti yang kalian inginkan. Cuma mau nanya, nggak mau dengar jawaban. Oke? Nah, jadi kalau kalian mau berdebat, nggak usah cari saya. Cari aja channel Sang Debaters. Caranya, install Skype, cari dengan kata kunci Sang Debaters di situ. Setelah kalian menemukan Sang Debaters di Skype, silakan ajak dia berdebat. Dengan senang hati dia akan melayani kalian. Kalau bisa, ajak para ustadz kalian. Karena Sang Debaters udah lama nungguin para ustadz kalian, tapi para ustadz kalian gak ada yang berani berdebat dengan dia. Bahkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau ustadz-ustadz kondang lainnya, gak ada satupun yang berani berdebat dengan Sang Debaters. Oke? Okay? Nah, jadi saya sudah siapkan grup Telegram t.me/murtadin untuk teman-teman yang ingin, yang sedang, dan yang sudah keluar dari Islam. Grup ini saya buat karena saya tahu ada banyak halangan, tantangan, ancaman yang dialami oleh teman-teman yang keluar dari Islam. Dengan bergabung di grup itu, teman-teman yang keluar dari Islam akan tahu bahwa teman-teman gak sendirian. Ada banyak teman-teman yang bisa saling menguatkan dan membantu. Yang bukan mantan muslim dan yang tidak berniat untuk keluar dari Islam, dilarang masuk. Mantan muslim yang masuk Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya, silakan masuk.
ateis dan agnostik pun silakan masuk. Tetapi dilarang berdebat atau khotbah agama di situ. Dan jika bos besar saya mengizinkan, kita akan bikin talk show rutin dengan judul Murtadin Pasti Pinter. Dan yang akan menjadi narasumber adalah teman-teman yang bergabung di dalam grup Telegram t.me/murtadin. Jadi teman-teman yang mau, sedang dan sudah keluar dari Islam, silakan bergabung ke grup Telegram t.me/murtadin. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus, bos besar saya, memberkati. Jadi pada saat terima COVID itu jadi seperti ini. Harusnya kita punya segelnya. Pas dibuka, barangnya adanya seperti gini. Ini COVID-nya, ini kain penutup pengantinya, dan ini ada manual book-nya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Dan terdapat baterai ADO3 untuk pemakaiannya, dan langsung COVID di dalamnya, beserta dengan kain penutupnya warna hitam. Yang pertama-tama kita harus membuka dulu covernya. Terus buka juga pengikatnya. Di sini ada soket untuk memasang baterai ADO3. Jadi baterainya kita pasang di sini. Terus kita juga harus memasangnya kembali. Ingat posisi yang ada tombolnya ada di sebagian keluar dari muka. Terus kita ikat lagi. Dan kita juga harus selalu memasang kain penutupnya untuk menahan lampunya. Di dalam kain penutup ini juga ada busanya. Ini bisa dicuci untuk menyaring lagi udara yang masuk. Saat menyalakan tinggal pencet tombol tengahnya, tekan tombol tengahnya. Bisa dilihat lampunya sudah menyala, berarti COVID-nya sudah lagi bekerja dan bisa dipakai. Dan selalu ingat untuk menyimpan harus dalam kondisi mati. Cara memakai masker COVID adalah seperti ini. Pertama, nyalakan lampu untuk memastikan bahwa baterai masih berfungsi dengan baik. Kemudian, dipasangkan pada wajah seperti ini. Nah, karena alat ini didesain dengan bentuk masker half face, maka teman-teman bisa menggunakan pelindung mata dan bisa menggunakan helm. Apabila teman-teman sudah selesai menggunakan alat ini, lepas alat ini dan matikan lampunya. Setelah itu, simpan pada tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Ataupun gentar, Dewa di sisi.
Yesuslah gembala.